menyiapkan kapasitas-kapasitas cadangan di center, sehingga kalau misalkan ada lonjakan yang luar biasa, itu tidak sampai menyebabkan center menjadi down. Tentu kalau misalkan ditanya apakah tetap ada risiko, ya tidak ada sistem yang 100% aman, tetapi kita menyiapkan tim yang standby terus begitu ya, sehingga walaupun ada apa-apa, tim kami bisa langsung standby sehingga bisa memulihkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Di sisi fitur, kami men-stop development atau pengembangan fitur terbaru minggu lalu. Tetap saja ada celah-celah yang itu menggunakan istilahnya social engineering ya. Misalkan berpura-pura sebagai kelapa begitu ya, berpura-pura sebagai apa biaya cukai dan lain sebagainya gitu kan. Oh tolong kamu harus transfer ini dan lain sebagainya. Jadi tetap selalu gunakan sistem pembayaran kelapa begitu ya. Dan juga lihatlah reputasi dari kelapa yang juga semakin baik, maka semakin besar kemungkinan layanan yang diterima oleh pengguna dari kelapa yang baik.